Bila mati, orang kelang kabut. Apa orang buat? Letak yasin atas perut. Letak yasin atas perut orang mati. Apa edahnya? Apa edah? Cuba bayangkan. Letak yasin atas perut orang, dapat apa orang mati tu? Tak dapat apa. Letak Quran 40 tak guna, tak guna. Letak Quran 40. Saya tengok ramai orang letak yasin atas perut orang mati. Apa edah? Tak ada faedah. Kemudian selimutkan keranda dengan ekosi. Tak ada untung apa. Apa dapat? Tak dapat. Yang untung orang berniaga lah. Orang berniaga kain tu untung. Dia jual. Orang mati tak dapat apa. Letak yasin atas perut orang mati. Tak Quran? Senang. Dia kata letak sesuatu yang berat. Seperti pisau ke asam berat untuk jangan nak masuk angin. Itu aja. Kaedah beratlah, benda berat, bukan Quran. Tu. Tapi orang kita Melayu ni baik sangat kadang-kadang, kan? Baik. Bila mati, pegang tangan tu, apa kita mai ni? Mesti kita baik. Pasal dapat duit RM2 tadi. Kan menipu diri tu. Kalau orang jahat, kita kata baik juga. Kan munafik.